بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حديث ini boleh dirujuk dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang ke-2372. Sorry, dalam hadis Imam Muslim ya. Hadis Imam Muslim hadis 2372. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala boleh dirujuk dalam hadis yang ke-1339 ataupun 3407. Apa maksudnya hadis di sini? Ana bacakan dulu ya. Hadis ini tajuk dia adalah berkaitan dengan Nabi. Ini penting sebab takut ada orang yang tak keliru, takut ada orang yang tak faham. Dan betul hadis macam ni, ada macam tak dengar je. Tajuk hadis ni ialah Nabi Musa tumbuk mata malaikat maut. Pernah dengar tak? Mungkin pernah sekilas ada pernah dengar. Bagi saudara-saudara kami yang bermanhaj sunnah, yang sudah faham tentang sunnah, kalau tak dengar hadis ini, seakan-akan tak percaya. Takkan seorang manusia nabi boleh tumbuk, boleh tampar malaikat maut? Malaikat maut rupanya macam mana? Menakutkan ini dan itu. Tapi memang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Musa ini tumbuk, belasah, tampar wajah malaikat maut sehingga mata malaikat maut terkeluar. Boleh percaya tak? Percaya tak? Percaya kan? Percaya tak percaya ni? Sebelum saya baca, percaya tak percaya ni? Percaya? Percaya. Sebab hadis ni hadis sahih memang. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis yang sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan lagi, sahih semuanya. Anda bacakan dulu hadis dia. Okay. Abu Hurairah berkata, أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. Yang bermaksud, kata Abu Hurairah, malaikat maut dihantar kepada Nabi Musa, diutus kepada Nabi Musa. Okay, apabila dia apabila ia datangnya, ketika malaikat maut ni datang kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa ni terus dia tampar. Pure. Ini malaikat maut, bukan Fir'aun, bukan manusia biasa. Cuba sekarang kita bandingkan Fir'aun dengan malaikat maut ni, mana yang lagi kuat? Mana yang lebih kuat? Malaikat maut. Malaikat maut. Tetapi Nabi Musa AS tidak pernah tampar Fir'aun. Tidak pernah dia tidak pernah tampar, tidak pernah pukul Fir'aun. Okey, kita sambung dulu. Lepas dia tampar, lantas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seraya dia berkata, sebab malaikat ni sudah ditampar, matanya sudah keluar, dia terus balik kepada Allah. Ketika malaikat maut ni balik menuju Allah Subhanahu wa taala, matanya lagi dalam keadaan terkeluar. Dalam keadaan terkeluar. Belum masuk lagi ke dalam, matanya dalam keadaan terkeluar. Lepas tu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, Tuhanku, Engkau utus aku kepada seorang hamba yang tidak mahu mati." Engkau utus aku ni kepada seorang nabi, dia tak mau mati. Macam mana ni? Kata malaikat maut. Okay, lepas tu maka Allah mengembalikan mata malaikat dan berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya supaya dia letakkan tangannya di belakang lembu jantan." Jadi selepas tu, selepas dia
berkata kepada Allah bahwasanya Nabi Musa ni dia tidak mau mati. Lepas tu Allah sembuhkan matanya dulu, matanya malaikat maut ni. Dan malaikat maut ni rupa berupa manusia, berwujud manusia ketika itu, berwujud manusia ketika itu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ni memerintahkan kepada malaikat maut supaya kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan menyuruh Nabi Musa alaihi salam ni untuk meletakkan tangannya di atas ni, belakang lembu jantan. Apa maksudnya ni? Maksudnya ialah setiap bulu yang diliputi. Kalau tengok terjemahan ke sini mungkin terjemahan ini silap pun. Dilitupi, betul? Dilitupi ya. Ditutupi, diliputi macam inilah. Dilitupi oleh tangannya itu adalah tahun yang akan dia hidup. Ha. Jadi maksudnya kata Allah cuba bagi tahu Musa. Suruh dia untuk pegang belakang lembu jantan. Hanya dipegang macam inilah. Jadi bulu yang dia pegang tu, satu bulu yang dia pegang itu sama dengan satu tahun. Jadi kalau dia pegang bulu lembu apa ni, bulu lembu tu sehingga 100 bulu, maknanya dia boleh hidup 100 tahun lah. Ha, macam tu. Ha, lepas tu Nabi Musa berkata setelah itu, wahai Tuhan, kemudian apa? Maksudnya wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala, lepas aku ni berumur sedemikian panjang, apa yang akan berlaku pada aku? Apa yang akan terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, okay, anda lupa baca hadisnya tadi ya. Okay, tak apa, anda terus bacakan terjemahan je lah. Okay, Allah menjawab, kemudian kamu akan mati. Selepas tu baru kamu akan mati. Jadi apa di sini maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu, meskipun kematian itu sudah ditentukan ya pada ajalnya, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memanjangkan umur suatu hamba, seorang hamba, maka dia akan panjangkan dengan kehendaknya. Seperti apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu Nabi Musa berkata, "Sekaranglah." Kemudian baginda memohon kepada Allah agar diletakkan berhampiran dengan tanah Palestin sejauh lontaran batu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku ada di sana, akan aku tunjukkan kuburnya yang paling berhampiran dengan jalan yang berada dengan pasir merah itu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia ada tiga pandangan ulama. Sebab ada banyak soalan daripada orang, daripada inilah, daripada orang Islam, ada yang bertanya, betul ke malaikat itu boleh menjelma dalam wujud manusia? Boleh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan yang kedua, betul ke manusia boleh menampar, boleh belasah malaikat? Malaikat begitu besar, begitu kuat sehingga matanya boleh keluar. Macam tak masuk akal kan? Tetapi ketika itu Nabi Muhammad, malaikat maut ni berubah dalam bentuk manusia. Sehingga mungkin, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu dipukul sehingga matanya keluar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita tengok dalam penjelasan ni, dalam penjelasan Imam Nawawi ni, dia ada tiga perkataan. Beliau membawakan tentang jawaban ulama. Jadi kalau ada orang yang bertanya, macam mana Musa ni boleh menampar, boleh belasah, boleh memukul malaikat maut? Ini ada tiga jawaban di sini. Salah satunya, kata Imam Nawawi, bahwasanya sesuatu itu mungkin berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang kejadiannya betul seperti itu. Baginda Nabi Musa menampar, memukul wajah malaikat maut sehingga matanya keluar. Sebab ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah boleh berlaku, tak ada masalah. Okey. Kemudian tafsiran yang kedua, bahwasanya tamparan tersebut ini adalah bahasa majas. Kata sebagian ulama, yang dimaksud belasah ataupun tamparan tersebut sebetulnya bukan tamparan hakikat. Maksudnya di sini adalah yang dikendaki, yaitu berdebat. Jadi Nabi Musa itu berdebat dengan malaikat, dan malaikat itu tidak dapat melawan hujah
Nabi Musa alaihissalam. Cuma tafsiran yang kedua ini sangat lemah. Sangat lemah. Kenapa lemah? Sebab dikatakan dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Jadi macam kalau dia dimaknai ataupun ditafsiri berdebat macam kurang ngam kan, kurang tepat kan. Okey, kemudian tafsiran yang ketiga ni ataupun penjelasan yang ketiga, ini yang sangat penting, ini sangat penting. Penjelasan yang ketiga ni. Kenapa Nabi Musa ni menampar, sampai menampar malaikat maut? Sebabnya malaikat yang datang itu tidak diketahui oleh Nabi Musa bahwasanya itu adalah malaikat. Dia tiba-tiba masuk je. Tiba-tiba main masuk je. Macam kita kan, kita duduk dekat rumah, tiba-tiba dari luar ada orang buka pintu, dia terus masuk. Mungkin dia bawa parang ke apa ke. Apa yang akan kita buat jika kita menjumpai orang seperti ini? Mungkin kita akan belasah, kita pukul, kita tolak dia sebab dia adalah penjahat. Manakala ketika itu ni, ketika pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel sentiasa mengacau Nabi Musa, jahat kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi karena Nabi Musa tidak tahu bahwasanya yang datang itu adalah malaikat, ditamparlah malaikat itu sehingga matanya terkeluar. Dan semua itu dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan Al-Qahirul Qahar? Kaitannya dengan Al-Qahirul Qahar ni, kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja ditaklukkan. Malaikat ditaklukkan. Macam tak masuk akal. Tetapi itu adalah kehendak Allah kan? Kekuatan Allah, penaklukan Allah, bukan kerana kekuatan Nabi Musa alaihi salam itu sendiri. Bahkan ini adalah malaikat. Kalau kita tampar orang pun, mungkin tak sampai mata keluar, mungkin gigi apa? Mungkin seperti itu je. Tapi Nabi Musa begitu kuat kan? Mata bayangkan ni malaikat lagi. Sangat kuat. Masya-Allah. Tabarakallah. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.